Okay guys, dengar bunyi dia. Fuh. Bunyi dia sudah menakutkan saya. Ini kereta yang garang tau. Bunyi dia memang macho lah. Okay, ada korang yang minta Toyota FJ. Ha, kita dah terserempak sebiji Toyota FJ Cruiser. Memang cantik kereta ni. Very, very nice spec. Kereta warna hitam eh. Warna hitam. Ini 4.0 lah. 4.0, tengok abang buka pintu. Datang dengan tayar BF Goodrich. Aku bagi dengar bunyi bunyi exhaust eh. Bunyi exhaust. Dia punya bunyi lain sikit tau. Dia punya bunyi ada sikit-sikit mirip kereta apa tau. Kereta sub. Kalau korang pernah naik kereta sub. Kereta sub bunyi dia macam jet. Ha, inilah dia punya bunyi ada macam jet sedikit. So kita tengok daripada depan apakah rupa Toyota FJ Cruiser. Okey, nampak cantik tak? FJ Cruiser, kereta yang paling pelik sekali on the road ni. Kereta Toyota yang paling berani lah saya rasa. Selain CHR, inilah kereta yang paling berani untuk Toyota. Dia datang dengan lampu LED kat dalam eh. Lampu LED, boleh nampak warna putih. Bunyi enjin dia memang lain tau. Kalau kita tengok daripada depan, dia ada sedikit mirip Hummer. Dia ambil inspirasi DNA daripada Hummer, tetapi dia dia bulatkan dia punya kereta. So, memang lain. Bumper depan eh. Ini ialah hard plastik. Ini dia punya fog lamp. Adakah yang ini stainless steel? Oh bukan, yang ini plastik je. Nampak macam stainless steel lah. Dekat sini pun bukan air scoop yang benar. Dia semua buat design sajalah. Buat design eh, dari segi design. Memang cantik. Kereta ni nampak memang macho, memang segak. Dia punya wing mirror. Ini bukan wing mirror, ini ialah side mirror untuk bawah eh. Untuk tayar supaya anda tak langgar kerb. Tengok dia punya side step. Side step dia guna piping stainless steel saja. Wuih, begitu macho. Ini dia punya wing mirror yang besar. Wing mirror yang besar. Bumbung dia datang dengan warna putih. Kereta warna hitam datang dengan bumbung warna putih. Memang cantik. Dan datang dengan tayar BF Goodrich all terrain. Apakah saiz tayar? 265 70R17 eh. Dia start dengan LT lah, LT. 265 dah depan sama kan? Depan ni sama 265 70R17. Dia datang dengan tayar macam ni, tayar dia bunga-bunga yang macam ni. Oh, nampak lebih garang dan lebih rancak. Di belakang eh, tengok. Dia punya belakang yang ini membulat lah. Kalau anda boleh nampak, dia punya design body membulat. So, dia bulatkan kereta ni, ini seolah-olah sebiji Hummer yang telah dibulatkan di keempat-empat sisi dia. So, nampak lebih sopan sedikit berbanding kereta Hummer. Hummer yang begitu garang tapi empat segi tak cantik. Ini dia, FJ Cruiser eh. FJ Cruiser. Masih menggunakan lampu bab kat belakang. Okey, pintu dia buka nampak. Pintu dia buka nampak serong eh. Serong. Kita tengok. Pintu dia buka serong. Boleh nampak serong. Okey, serong. Lain daripada orang yang biasa. Pintu depan, ini dia pintu depan. Okey, kita masuk ke dalam, kita tengok hard plastik. Ini ialah plastik eh, ini plastik. Dan dia punya sini ada plastik yang berlubang-lubang. Ini untuk yang rugged lah, rugged. Oh, dia punya door handle, my god. Tengok, tangan saya, dia punya door handle. Ui, ini betul untuk orang yang macho lah, orang yang sado-sado. Kalau kau pergi gym, kau sado, kau bawa kereta ni memang gila boy. Okey, dia punya speaker grill cantik. Sini semua hard plastik. Dia punya side step. Piping eh, piping stainless steel. Okey, aku tunjuk kat depan dulu. Banyak barang yang saya pertama kali nampak juga. Dashboard very very army eh. Sangat-sangat tentera. Very very army like. Sini ada design-design. Boleh tengok design-design dia. Dan dia punya mirror untuk adjust mirror. Masih menggunakan sistem kunci. Ha, lampu-lampu.
dia ada cruise control dan lain-lain. Kita tunjuk dashboard pemandangan kokpit anda dulu. Ini pemandangan kokpit anda. Okey, begitu tentera lah. Sekarang dah musim berperang kan? Beli lah kita ni. Okey, belakang. Saya tunjuk belakang. Ini rupa belakang. Nak masuk belakang, ini dia. Buka pintu. Pintu dia pun dah buka serong eh. Nampak serong. Pintu buka serong. Okey. Kita masuk ke dalam. Seat masih menggunakan adjustment manual. Dan seat dia ada kempis sedikit saja. Sedikit. Kita 2020 eh. 2020. 4.0. Nak dijual pada RM255,000 sahaja. RM255,000. Jom saya masuk. Boleh tahan. Tak tinggi sangat. Okey. Ini pemandangan kokpit anda daripada driver seat. Okey, dari tempat duduk driver lah. Dekat atas boleh letak barang. Dia punya material plastik dengan lubang-lubang eh. Design dia. Boleh letak smart tag ke apa ke. Dia menggunakan kamera di belakang boy. Sebab kereta dia, kau tengok, kereta dia besar gila. Kau tak nampak tau. Kau tak nampak belakang. So dia bagi kamera, bagus. Dia bagi kamera. Hello, jangan lupa tekan like, share, subscribe, komen lah. I love you. Share pada kawan-kawan kat Facebook group, WhatsApp group, Makwa, Pakwa. Terima kasih banyak support eh. So tengok dia punya sini. Oh sorry, gelap. Okey, dia ada touch screen. Dia punya, aku rasa kereta ni dibuat untuk orang giant tau. Kau tengok dia punya tombol begitu besar sekali. Ini tangan saya. Tombol dia sebesar tangan saya. Kau percaya tak? Ini untuk orang yang apa nama? Giant lah, tangan yang besar. Tangan aku halus. Dia punya glove box soft touch tapi dalam plastik. Dia ada remote control eh. Bukan Allen key. Okey, dia punya ini ialah lubang-lubang plastik yang berlubang-lubang sebelah sana. Cermin dia memang empat segi betul. Nampak empat segi. And then dia ada armrest. Aku suka kereta ni. Aku dah suka sebab dia ada armrest. Bagus. Dekat bawah dia punya, tengok dia punya handbrake. Handbrake dia genggam, kena genggam. Aku genggam tak habis tau tangan aku. Tak habis. Untuk orang giant lah. Dia punya gear knob. Gear knob macam apa ni, orang yang nak bawa traktor ni. Dia pun ada 4 wheel drive, 4 low, 4 high dan H2, H4 dan L4 lah. Okey, dekat sini ada differential lock, traction control, ESC, parking sensor, ada power socket, tak ada USB eh. Tak jumpa USB. Okey, dia punya meter, ini rupa meter dia. Boleh nampak speed limit sampai 180. Kau boleh sampai ke? Ada untuk bateri, ada minyak, ada temperature lah. Mileage dia 25,000 sahaja, 25,000 sahaja. So memang cantik dia punya door visor. Aku tak sampai eh. Kereta giant memang lebar. Kita tengok yang ni. Cantik, tapi maaf tak ada lampu. Ini kereta masuk hutan. Tapi boleh buka lampu kat sini. Lampu putih eh, bagus cantik. Sini pun ada visor pun. Tengok. Visor untuk kalau aku bawa girlfriend, ada matahari silau, boleh lah pakai, bagus. Okey, ini pemandangan belakang dia. Dia punya pintu belakang begitu kecil dan di belakang pun ada speaker lagi tau. Yang bulat tu ialah speaker. Okey, kita tengok belakang pula, jom. Okey guys, saya nak bagi tahu satu. Abang baru ajar eh. Yang ni boleh tengok getah yang ini. Yang ini sampai kat bawah ni. Boleh nampak getah? Aduh, boleh nampak getah yang ni eh, yang ni eh. Dia sebenarnya ialah untuk waterproof. Sebab kereta ni selalu pergi off-road kan. Tengok dia sebelah sini. Dia akan, getah tu akan tutup. So dia akan jadi macam waterproof. Air takkan masuk lah. Tapi kalau kau dah masuk sungai, kau habis lah. Tapi kapek-kapek dia bukan material kain yang biasa tau. Kapek dia pun kain daripada kain waterproof. Jangan main-main. Memang baik. Dia punya bawah sini semuanya plastik, boleh nampak. Kereta ni disediakan untuk masuk off-road, disediakan untuk masuk air, masuk sungai lah. So tak ada hal. Dalam musim banjir ni, korang selalu tanya aku mesti beli kereta apa. Beli kereta ni. Jangan main-main. Beli kereta ni, kita boleh masuk banjir. Tak ada hal. So kau hanya apa yang kau perlu buat, masukkan satu snorkel dekat atas, kereta dah boleh masuk air. Boleh pergi
mana Bentong ke Sri Daman, Sri Muda ke mana-mana semua dah boleh masuk dah. Okey, eh, kita tengok belakang last. Ini ruangan boot dia. Macam mana nak buka aku tak tahu. Oh, boleh. Okey, tengok belakang pun sudah ready, eh. Ready untuk waterproof, boleh nampak dia punya getah. Semua sudah ada getah untuk waterproofing. Kalau gagal masuk air, tak apalah. Sini pun ialah material yang waterproof. So, tengok. Semua diperbuat untuk kes masuk off-road, masuk hutan, masuk sungai. So, memang-memang best. Dan di belakang, anda pun boleh membuka dia punya cermin dah. Tapi ada tayar, tak boleh lah. Tak boleh buka lah. So, tengok. Anda sebenarnya boleh buka dia punya cermin. Hoi, doa eh? Hoi, doa. Oh, ok. Kena guna kunci. Guna kunci, lepas tu anda boleh buka. Kalau dalam kes anda terperangkap dalam kereta kan, boleh buka yang ni lah. Boleh buka, jangan main-main. So, memang best lah. Memang bagus. Dia cuba. Abang Jackie cuba. Eh, boleh buka, boy? Hah, nampak? Oh, bagus ni. Eh. Bagus. So, dalam kes yang anda kena tersepit dalam sungai, ini pun waterproof, nampak? Dia punya, all the rubber has been set to be waterproof. Eh. So that in the event you go off-road, the chances of water getting in is very, very low lah. So this is a fantastic car. Very well designed. And there you have it, ladies and gentlemen, kawan-kawan. Toyota FJ Cruiser. Jangan lupa tekan like, share, subscribe, komen lah. Abang start lagi. Exhaust keluar air eh. Memang bagus. Tengok dia punya rim. Dia punya rim pun agak cantik tau. Agak macho tengok. Oh, dah. Bye-bye. Jumpa lagi. See you. Toyota FJ Cruiser. Cantik eh. Macho. Ini kereta yang garang. So, korang nak beli masa kereta untuk banjir, belilah kereta ni. Bye. Jumpa lagi. I love you, Toyota.